Hey! Okay, halo guys, come back to my channel. Kembali lagi bersama saya Hamzah Murasabiasi di my channel. Okay guys. Guys, saat ini saya atau Beta dan Beta Puntamang Emilia tambah dengan Beta Puntamang kantor juga Bang Irwanto yang ahli koki. Jadi di sini tuh kita mencoba untuk buat apa ya? Mel. Buat apa, Mel? Apa? Korean barbecue. Korean barbecue. Hari Beta bacanya. Jadi gimana? Ya? Gimana, Mel? Jadi kita barbecuean ala Korea gitu. Jadi daging grill. Daging apa tuh daging? Sapi. Oh, daging sapi. Hasil oh, hasil kurban kemarin. Oh, kurban. Oh, lebaran kemarin ya. Oh, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya, guys. Marinasi dulu, dimarinasi sehari. Itu bumbunya pakai apa aja kalau marinasi kayak gitu? Pakai pertama tuh blue band, terus apa tuh namanya? Bawang putih dihalusin. Terus ada minyak wijen, kecap Inggris, lada hitam, kecap asin sama ini sorry. Guys, ada kecap Inggrisnya juga, guys. Iya. Aduh, kayaknya beli di mana kecap Inggris? Di Inggris. Enggak, di mana? Serius. Beli di sini. Oh, di sini. Oh, di sana juga ada. Oke, guys. Jadi ini, guys, kebetulan udah masak. Ada si bagiannya udah masak, jadi saya mau tunjukin ya, guys. Kalian mau lihat cara makannya gimana? Saya juga mau mencobanya. Belum pernah mencoba sih. Tapi saya mencoba. Ini ala Bu Emilia. Oke guys, ini ada ini dagingnya, daging sapinya yang udah matang. Terus di sini ada ini apa ya? Paprika, terus bawang bombay, bawang putih kalau mau dicampuri semuanya juga bisa. Terus kalau nggak suka pakai bawang bombay ya boleh bawang putih aja. Tapi kalau dipakai dodo juga nggak apa-apa, lebih enak. Terus ini yang paling pentingnya itu inilah apa ya? Selada. Dia kayaknya kayak apa ya? Sayur sawi ya? Iya. Ya, hampir-hampir mirip ya. Iya, tapi dia lebih enak dari sawi ya, guys. Pokoknya mantap. Ini terus ada sambelnya. Ini kecap, terus cabe yang ini ya, cabe Jawa ya, yang kecil. Iya, cabe Jawa. Tambah apa nih? Bawang putih, kecap. Rica aja. Oh, wes mantap. Oke, guys, jadi ini aku mau mencoba dulu ya, guys. Kalian lihat ya. Oke, guys, langsung aja. Jadi saya mau mencoba dulu. Jadi di sini tuh ada daun selada, terus paprika. Paprikanya sejenis kayak apa ya? Rica gitu ya, tapi agak besar. Tapi dia tuh enggak pedas. Paprika, terus di sini ada bawang bombay kayak gini. Bawang bombay ini di ini dulu dimasak dulu sebentar, bukan digoreng ya, tapi dibakar biar lebih mantap, enak ya. Terus ada bawang putihnya juga, ini bawang putih. Oke, ditambah daging sapinya yang paling inti itu daging sapinya ya, guys ya, daging sapi. Nah, jadi kita taruhnya kayak gini. Terus ini digabung begini, guys. Agak ribet sih, guys, soalnya saya itu baru ya, baru. Terus nanti dikasih ini ya, guys, ini namanya dikit aja ya, guys, karena pedas ini. Terus oke, pembuatannya digabung jadi satu dan terus ditutup, tapi kayaknya tambah ya. Saya tambah dulu ya, guys, selaranya tambah dari biar bisa ditutup semuanya, guys. Ribet. Karena ambilnya kayak gini. Belum, Bang. Kayak gini, guys. Wait, pelan-pelan. 1, 2, 3. Guys, mantap, guys. Bumbunya tuh kerasa banget. Terus pedasnya juga itu kerasa, aduh, pedas banget, guys. Dan harus kayak gini tuh harus pedas, guys.
apa, dia tuh kerasa. Kalau nggak pedas tuh nggak asik. Wow, gas. Satu kata. Untuk teman-teman yang punya daging sapi di rumah yang kemarin baru kurban, saya sarankan untuk bikin seperti ini. Nanti dimakan pakai nasi ya guys. Guys, ini teman-teman gue guys. Ada Ibu Emil. Ibu Emil apa aja Bu Emil? Oh Bu, Nona Emil. Nona Emil di situ ada Nona Ustazah Ona. Di sini ada Bang Ir. Bang Ir, halo Bang Ir. Wey, mantap Bang Ir. Ini chef-nya ini loh, ini chef-nya. Ini chef-nya sayangnya Caca. Caca siapa ya? Bang, Caca siapa ya? Caca Wina, wes. Ini Caca Wina punya suami tercinta yang jagonya masak, wes. Ini iki ya, iki loh, wes. Wow, wadaw mulutnya guys. Gimana rasanya? Mantap, oke. Enggak ada kata-kata guys. Buat video aja. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena satu like, satu komen, satu subscribe. Thank you.